Action. Action. Ya, karena lagi megang dua benda di tangan saya. Pengolun Basuki Langgeng, Rahayu, dan salam sehat untuk rekan-rekan budaya di seluruh Nusantara, dari Nepal sampai Solomon. Ikut nggak ikut? Ikut ya. Kali ini kita akan menggunakan teknik dari leluhur kita, bagaimana cara mengurangi aktivitas virus corona yang ada di Indonesia. Bukan hanya COVID-19 ya, tapi sebenarnya teknik ini dipergunakan oleh leluhur kita banyak, sering sekali, cara untuk mengusir wabah-wabah penyakit yang ada di udara atau di ruangan-ruangan tertentu. Caranya hanya menggunakan belerang. Mendekat kamera. Oh ya, kebetulan kita lagi di Sekolah Budaya Tunggul Wulung ya. Letaknya di Malang. Dan ini sangat rasional sekali dan jauh dari yang namanya klinik atau perdukunan atau semacam itu. No. Ini karya leluhur. Tahu nggak kegunaan belerang selain untuk kesehatan? Kalau nggak tahu, lu cari di Mbak Google. Ya, para pakar akademisi, lihat ya. Bakar belerang, kalau bisa dibawa jalan-jalan gitu kan, masuk ruangan-ruangan, kita bersihkan. Nah, ini asapnya mantep. Kalau di daerah kami, satu potong lumayan mahal, Rp5.000, tapi nggak tahu kalau di tempat kalian. Setengah kilo itu Rp50.000 kalau nggak salah. Kayak ini ya, pentol korek itu ya, mantap sekali aromanya, benar-benar semoga membersihkan ruangan ini dari bakteri-bakteri jahat. Nggak tahu kalau bakteri baik. Oke, sementara begitu, sampai jumpa, dan dari Tunggul Wulung Malang saya mengucapkan jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Yes, Mas.